Hai semuanya, selamat datang di channel MSIT Official teman-teman. Jadi kali ini aku akan berbagi tutorial ataupun cara menghilangkan ya teman-teman, ataupun cara menghapus atau menyembunyikan menghilangkan teman maksudnya. Cara menghilangkan garis-garis merah ataupun biru atau hijau pada dokumen Word ya teman-teman. Jadi kali ini buat kalian yang kebingungan, di sini aku akan buka filenya teman-teman. Kita klik file folder. Di sini aku akan mencontohkan di sini dokumennya. Bentar, teman-teman. Bentar. Di sini kita buka contoh. Di sini teman-teman aku punya ini apa? Dokumen Word. Dia ini ada ini teman-teman. Nah, muncul kayak gini teman-teman, pernah gak kalian nemuin gini? Ini pasti kalian nih pernah nih nemuin kayak gini teman-teman, nemuin apa namanya garis-garis merah ini pada Word kalian ya, garis-garis ini teman-teman. Jadi kalian pasti bingung nih kalau nemuin kayak gini kan, garis-garis merah ini dan biru ini teman. Oke, bagaimana sih caranya untuk menghilangkannya teman-teman? Jadi kali ini ini kita coba ya, kita di sini langsung kita coba hilangkan. Kita klik file teman-teman, di sini file ini nampak gak? Di sini klik file, kemudian klik option. Oke, di sini option. Setelah itu kalian klik di bagian ini menu proofing, diklik ya. Kemudian kita cari, nah ini teman, kita cari yang di when correcting spelling and grammar in Word, teman-teman. Di sini kita uncheck list pada ini teman-teman. Uncheck list pada check spelling as you type. Oke, di sini. Ini untuk menghilangkan garis-garis merahnya. Kemudian yang garis birunya kita kliknya ini kita di uncheck. Ini aku akan buktikan ya, teman-teman. Di sini kan garis-garis merah ya, teman-teman. Kita coba kita uncheck. Kan ada merah dan biru nih, nampak gak? Merah dan biru teman-teman. Aku cek dulu yang pertama ini. Oke, kita contohkan ya. Oke. Nah, yang merahnya udah hilang kan? Itu betul kan teman, untuk menghilangkannya merahnya. Ini kemudian ada yang biru-biru ini, garis biru-biru ini teman. Kita klik file lagi, option. Kemudian mana tadi? Kita diklik menu proofing. Oke, kita uncheck juga yang uncheck list di pada nih, my grammar error as your type. Oke, kita klik. Ah, kita hilangkan tanda checklist nih teman-teman, atau uncheck list ya. Kemudian kita klik oke. Maka tanda yang garis-garis biru tadi hilang juga teman-teman. Kan hilang kan teman-teman? Nih. Ini kita coba ya. Kita option proofing. Nah, ini untuk memunculkan yang merah tadi, dan ini untuk yang biru tadi teman-teman. Muncul lagi kan dia. Kita klik option, kita penuh proofing, kemudian klik ini teman-teman. Dua ini kita di uncheck list. Oke, maka dia akan hilang. Oke, oke teman. Scan dulu sekian dulu tutorial pada kali ini teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini kalau ini bermanfaat untuk kalian. Oke, kita silakan untuk tutorial-tutorial selanjutnya, silakan kalian kasih kolom komentar di bawah ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Oke, yang kebingungan tentang Word silakan kalian komen, tulis kolom di kolom komentar di bawah video. Oke, see you next time teman-teman. See you next time, bye bye.